Halo viewers, selamat datang di channel CoAir. Di video kali ini seperti biasa mengajak kalian untuk bermain game karena channel ini menghadirkan segala jenis game. Wadidaw. Oke, di video kali ini kita bakalan memainkan game ini, salah satu game terbaru juga dan buatan Indonesia lagi guys, ya negara kita tercinta. Jadi game tembak-tembakan pertama dibuat oleh anak bangsa ya, itu negara kita sendiri, Indonesia. Nama developernya adalah Majamojo guys ya. Oke, langsung saja kita bakalan mainkan Wardeka sekali kan. Eh apa sih? Kita bakalan mainkan game Wardeka langsung ya. Jadi tap to ya account ya. Akun pakai akun guys ya. Jadi nggak ada akun Facebook di sini. Kita harus pakai akun Google guys. Ya udahlah. Write your code name. Wow, ada shotnya guys. Wah, kayaknya copyright nih. Tentu deh. Welcome to Wardeka. My name is Warne. Who are you? Oke, kita dikasih nama dulu ya. Ini kayaknya takutnya nanti copyright nih guys. EPT akhir ya jadi. Oh, jadi ada daily rewardnya juga harian ya. Kalian harus claim ini. Oke, untuk grafik. Mari kita lihat dulu grafiknya guys. Next tutorial dulu ya. Kita skip aja. Oh, karakter. Oke, ini loadout-nya. Alright. Back. Kita diajari dulu ya untuk tutorialnya ya. Grafik 60 FPS. Tapi anti-aliasing 16 kali. Oke. Visual effect spesial aja guys ya. Iya, yeah. Jadi kayak bukan highest, hard atau low, very low, enggak ada ya kayak gitu ya guys ya. Jadi langsung visual effect normal atau spesial gitu. Terus kontrolnya kita bisa custom. Oh, ternyata gini ya UI-nya ya, tampilan UI-nya, kontrolnya. Recharge. Kayaknya ini top up ya. Season Battle Pass. Oh, ada Battle Pass-nya juga dong. Pastinya ada ini ya, apa namanya, language Indonesianya tapi nggak ada guys ya, Inggris dah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Pen, oh kayaknya ini wah, senjata futuristik semua cuy, sumpah. Wardeka Gold. Oke, itu top up-nya sih. Layout-nya oke. Sniper. Oh, ada ini katana ya. INR Santi, INR Golden Eagle, INR Hunter. Gamenya Indonesia makin hari makin bagus gitu, semoga aja ya di masa depan. Ready. Oh, ada skillnya juga tuh. Ntar, aduh, gue pakai healer guys. Healer. Pakai healer. What lah, apa ini, loh kok ngelek ini guys. Why ya, ya agak ngelek sedikit ya, nggak apa-apa. Welcome to Battlefield. Welcome to Battlefield. Oke, okay, welcome back. Welcome back. Ini gimana cara? Oh, ini dia, masang senjatanya. Oke, okay, pergerakan smooth juga, lumayan lah. Lumayan guys. Tapi agak frame drop, kenapa bisa ya? Mungkin belum optimal banget senjatanya. Gamenya belum optimal kali ya. Butuh diperbaiki lagi, Dev. Mana sih? Oh, itu dia. Oke. Okay. Ini buat zoomnya nggak bisa nyeker biasa-biasa aja. Ntar guys, kita poinnya di. Oh iya. Yeah. Headshot. Aduh. Ya. Pergerakannya masih ini kaku guys ya. Aduh, masih kaku pergerakannya ini. Tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Masih kaku sih, tapi nggak apa-apa. Merah nih 6. Aduh, kenapa sih ini tim kita nih, hey. Aduh, pergerakannya masih nyangkut-nyangkut guys. Belum ini. Ya, headshot. Ah.
headshot lagi. Oke, kita harus ambil poinnya mereka ya. Bentar. Tapi untuk grafiknya lumayan loh, sumpah loh. Cuman pergerakannya aja ini kaku nih. Mantul, mantul bang. Kita tim apa sih? Tim merah ya? Headshot. Healing. Habiskan. Eh. Allah wabah. Kocak sih, kocak. Oke, kita tim biru sih. Ya kali kita tim merah ya kan. Ini ketika full special grafik sama. Oke, nice. Aduh. Kayak gimana gitu cara nembaknya. lucu sih tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga game buatan anak bangsa ya kan. Untuk segi saingan ya belum ya udahlah lumayan lah pokoknya kalau kita lah. Apalagi grafik kayak gini loh. Wow. Biasa loh. Futuristik ya. Lokasinya futuristik banget, guys. Cuman ini lebih perlu dioptimalkan lagi, guys, dari segi ini apa namanya? Pergerakannya juga harus lebih smooth lagi, jangan kayak kaku-kaku kayak gini, guys. Sumpah loh. Terus ini ngekernya, ini lompat nih, guys. Wah. Aduh, nge-lag juga sih. Oke, kena. Ah, perfect takedown. Oh, yay, baby. Aku yang sendiri maju dong. Gimana sih? Aduh, nyangkut loh. Yes, victory. Yay. Kita menang ya dengan kita kill 14. Nah, oke, namanya juga baru kita ya. Jadi, masih ini, guys. Masih gampang ya. Kita lihat dulu. Kita ganti lagi karakternya ini. Si Ayu. Wow. Oke. Namanya orang Indonesia. Kayak aktor-aktor terkenalnya Indonesia kali ya. Ayu. Si Kaya. Terus Alphonse. Tapi yang ini satu nih. Ayu nih. Kita pakai tuh. Start. Kita main lagi guys. Seru. Kita basmi. Awas bang. Awas bang. Oh, sakit bet. First blood. Ah, hebat kali mereka. Oke, nggak main-main nih musuhnya nih. Let's go, dead. Nggak main-main nih musuhnya, guys. Oke, mulai sulit nih. Ayo bang. Nice. Lagi. Poin mereka 4. Harusnya kita harus di atas mereka ya. Meletek susah nih guys. Kan nyangkut loh. Udah mati ya guys. Udah mati bang. Wah, banyak banget di sini. Heal hard shot my boy. Oh. Berhasil gue dong. Gue kira bakalan. Oh, bentar. Nggak bisa bung. Anda tidak bisa. Granata. Waduh, nggak kena kayaknya. Granata. Kena gak tuh dia. Kocak. Iya. Aduh, reload. Ay. Kok bisa mati? Berhasil gue kena cuy. Aduh, parah banget. Waduh, malah reload lagi. Nih, lama banget ini. Tunggunya 8, 7. Bentar guys. Wow. Baiklah. Bentar. Dikit lagi ini healing kita aktif. Siap, kita healing dulu. Healing.
Healing complete. Sumpah banget loh. Aduh, pergerakannya kalau ini kalau kita ngezoom ya pakai ini kekernya nggak berguna gitu. Yeah, you dead, baby, you dead, you dead. My body. Here you, my boy. Here. Oh, hati-hati bang, gue lempar granat soalnya tuh. Aduh, nge-frame loh. Duh, semoga nih developernya perbaiki lagi ya dari segi grafiknya ya. Optimalisasi ya. Kalau 60 fps tuh, aduh, masih agak rada-rada gimana gitu nge-frame. That. Mana dia guys? Kemana dia? That again. Mereka gak bisa berkutik cuy. Sumpah. Wuih, sakit juga. Lumayan. Wow, amazing you. Sumpah amazing banget. 23. Kita musuh 23 ya. Kita 25. Wow. Nice. Nice. Mereka gak bisa berkutip, sumpah. Wih, oh, I victory. Yeah. Kita menang, guys, ya. Gua kill berapa nih, ya? 15. Ya, mati 2 kali. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian untuk buatan, siapa? Nama developernya? Maja Mojo, ya. Buat game seperti ini. Semoga ada lagi game buatan Indonesia yang bergenre shooter seperti ini, dan kalau bisa FPS ya. FPS dan Battle Royale lah pokoknya. Itu aja sih. Dan diperbagus lagi untuk game si ini Wardekanya. Kalau segi optimalisasi sih masih ya tadi nge-lag banget, nge-frame drop ya. Buat 60 FPS sama ini grafik spesialnya. Ya, bye guys.